Hari ini Kimi akan share kepada sahabat-sahabat kaedah untuk pagar rumah untuk elak daripada gangguan makhluk halus datang masuk dalam rumah dan seumpamanya. Kaedah yang pertama adalah azan sebanyak 7 kali, sama ada azan di tengah rumah sebanyak 7 kali ataupun azan 7 kali itu bergerak-bergerak ke semua ruangan rumah, insyaAllah. Dan sebelum azan, pastikan tuan-puan niat dalam hati ataupun lafaz di mulut, "Ya Allah, sekiranya ada gangguan makhluk halus di dalam rumah ini, sama ada bahan-bahan, bisa-bisa, gangguan yang lama, gangguan yang baru, Ya Allah, hancurkan semua, Ya Allah, halau keluar daripada rumah ini, Ya Allah." Dan Ya Allah, jadikan kalimat azan ini sebagai pagar dalam rumah ini, Ya Allah. Kemudian tuan-puan azanlah sebanyak 7 kali, kecuali dalam tandas sahaja jangan azan. Okey, azan dia hanya nada iqamat sahaja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Azan 7 kali sampailah habis. Okey, tujuan azan adalah sekiranya ada gangguan makhluk halus, halau semua keluar dengan izin Allah dan pagar dengan kalimat azan yang pertama. Kaedah kedua adalah pagar menggunakan ayat kursi, ulang sebanyak 3 kali sahaja. Dan perlu imaging yang agak tinggi untuk kita bayangkan rumah kita seperti dalam peta plan rumah 4 penjuru. Hujung. Tak kira lah rumah tu 2 tingkat ke, flat ke, rumah teres ke, atau seumpama dia, bayang dalam ruangan rumah kita sahaja. Pertama kena imaging lah. Yang kedua, baca setiap kali ayat tu kita akan pegang setiap penjuru. Kita tarik sampai ke penjuru. Yang ketiga, kita akan bayangkan ayat ini akan pegang rumah kita keseluruhan, insyaAllah. Kaedah dia macam ni, insyaAllah. A'udzu billahi samin alim minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca sebanyak 3 kali, kemudian habis baca hembus, "Ya Allah, jadikan khasiat fadilat ayat yang aku baca ini sebagai pagar keseluruhan kawasan rumah aku." Okey, baca macam tu, insyaAllah. Dan yang ketiga, kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita berserah kepada Allah. Sebab apa? Yang pertama, Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi sehat, Allah yang bagi mudarat, Allah yang bagi kebaikan, insyaAllah. Kadang-kadang kita terlalu mengharapkan kepada ayat, terlalu mengharapkan kepada perawat dan sebagainya, tapi semuanya dengan izin Allah. Allah nak bagi sembuh, Allah nak bagi sakit dan seumpamanya, semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, moga-moga video ini bermanfaat kepada tuan-puan yang di luar sana. Selamat beramal, mudah-mudahan memberi kebaikan kepada semua, insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.